balik lagi di channel Indra Mardian. Hari ini kita akan melanjutkan tatarannya kemarin, karena kemarin Cindy berhasil mengalahkan Mawar dan Hans, jadi dia berhak melawan saya. Kita akan ke tahap yang lebih beda, karena kemarin cuma satu gelas kan. Ini sebenarnya untuk patternnya sama aja, kita pakai pattern tulip juga, cuma beda stas sama beda gelas saja. Lagi edisi tulip ya? Edisi tulip. Karena lagi ini nih, bapak saya mau jual tulip. Terus? Buka masker dulu ya, biar kelihatan. How is it? Biar kelihatan sombongnya gitu. Sini di sini kita gua akan jelasin rulesnya. Untuk yang pertama kita akan menggunakan gelas yang ini dengan pattern tulip dengan jumlah stack ini adalah 7. Ini adalah 7 stack. Kalian lihat apakah kita ya. Bisa terus bisa. Bisa lu yakin enggak? Gua jago itu ngulit. Lu jago apa? Gua jago ngulit kamu. Wow. Ya, lanjut. Oke. Okay. Ini. Kamera ketawa, kamera ketawa. Oke, okay. Ini pattern 7 ya. Pattern 7 ini pattern tulip stack 7. Terus yang kedua adalah pakai gelas yang ini nih. Ini biasanya dipakai buat mabok. Dan jujur juga. Pak, kita langsung sampai stack ala santai aja. Oke, ini pattern tulip juga ini pakai stack 6. Terus yang terakhir adalah menggunakan gelas yang celene. Kita akan pakai stack 5. Kita lihat apakah dia bisa menjalankan challenge dari saya. Ini tentang gue ya. Gue gak segitu. Kalau gak bisa, tanpa bahasa sombong tuh udah melekat banget juga. Kita lihat aja. Itu sombong gue, skillnya oke kok. Sombong duluan, sebelumnya belakangnya. Pokoknya ini tidak ada perubahan tentang saya guys ya. Pokoknya kalau dia bisa mengalahkan gua, berarti gua akuin bahwa dia hebat. Kalau dia biasa-biasa saja pak gitu kan, berarti ya emang standarnya masih di bawah gua gitu. Oke, kita lihat gitu. Gua tepain ada lope-nya dah. Oke guys, kita akan mikrofon. Oh, mikrofon masih nyala. Ntar suara gua nggak ada lagi. Oke guys, kurang rapi dikit guys, kita colok aja tek, udah rapi kan? Rapi dong, kita ini ya. Lopnya mana? Lope, lop aku itu cuma sama kamu, buat cuma buat kamu doang. Nah. Oke. Mereknya dong, mereknya CS. Oke, 7. Lihat dong. Lima. Sekarang kita stream ya. Jelek ya. Gua agak ini guys, kalau pas stream ini. Ini adalah salah. Ya, langsung.
Belum ya? Ya guys, dia mau keluar. Aduh guys, ini agak-agak ini ya guys ya. Warna, kalau dilihat dari warnanya sih bagusan ini ya. Ini ya, kalau warna. Guys. Mikrofonnya sabar. Itu udah nyala. Guys, masa di ini lagi di bongkong guys. Namanya baru pintar gitu. Ih. Itu dasar lelaki. Mulai ya. Oke guys, kita mulai nih guys. Guys, ini gua kalah nih guys. Tuh, ini bagus guys. Ini gua, lihat. Ini terlalu tebal guys. Dan ini bentukannya kayak angsa guys. Skor akhir. Skor akhir. Lihat, tidak ada babak bonus ya di antara kita. Oke guys, ini kenapa gue kayak begini bang? Coba lu komentarnya gimana? Oke, dari hasil ya. Udah di video nih. Oke, dari hasil dia rilisnya, ini punya Cindy udah bagus ya. Sebenarnya barusan itu gue cuma pengen ngeliat dia sengaja karena berhubung ya adalah sesuatu hal yang gak bisa gue ungkapin di sini. Jadi gue biarin aja dia menang. Jadi gue apa mengalah demi dia gitu guys. Jadi sebenarnya gue nggak kalah, cuman karena ya gue ada sesuatu lah. Jadi gue biarin aja. Ini hasil dia. Dan akhirnya lumayan, gue gak terlalu kecewa. Gue pikir gue berkorban pura-pura kalah nih, dia bakalan jelek juga, ternyata bagus guys. Berarti ini adalah hal yang oke, kita lihat sini. Ini hasil semuanya ya guys ya. Nih, kita jajarin. Ini adalah hasil buatan battle kita. Yang ini buatannya Cindy, ini buatan gue. Nih. Jadi ini dia sorry guys. Jadi kelihatan ya. Ini gua niat apa sih? Oh, masih paling sombong nih guys. Jadi satu sini gua oh ya udah biasa aja. Sini oh finalnya gua harus ngalah nih demi dia nih gitu. Gitu guys. Jadi skor akhirnya adalah Nabila yang menang. Karena gua menang di awal doang, yang di kedua sama ketiga Nabila yang menang. Jadi juri memutuskan untuk memenangkan Nabila dan Kalista sombong kalah. Tapi demi cinta ya guys ya. Janganlah. Yang penting dia happy guys. Oke guys. Segini aja. Kita kita ya lihat dengan hasil. Siapa nih yang menang? Buat gue sih kecewa ya karena gue kalah. Tapi nggak apa-apa. Karena balik ke sombong sebenarnya nggak terlalu sombong. Cuma dia terlama nggak ada. Jadi nggak. Oh jadi nggak terima. Kamu kalah kalahan. Gue terima loh. Gue terima kalahan. Aku terima kekalahan itu lagu apa itu lupa saya. Oke, kita skor akhir adalah 2-1. Lupa ada guys. Skor 2-1 ya guys ya. Gimana perasaannya bisa ngalahin gua? Perasaannya gua senang sih. Coba nanti gak ada perebutan tahta. Coba tadi ada perebutan tahta. Oh jadi lu pengen banget dapet tahta balik ke sombong ya. Gua pengen banget, gua dengki aja nyaman. Dengki guys. Oke. Jadi sebenarnya dia barista dengki buat dia. Enggak dong, intelek banget oh, kayaknya. Oh, jadi sekuatnya dengki banget gua kan lu. Oh, gitu. Kan lu sombong sama orang. Tapi gua kalau enggak sombong kan. Sombong gitu guys, kayak dia.
pakai sekian video battle balita sombong lawan balita cantik. Besok kita battle sama siapa? Besok kita akan battle, kita akan menyambang di Shopee, Shopee seluruh Indonesia. Belum merdeka. Oke, pokoknya kita pasti kemarin bakal banyak video lagi yang seru-seru lagi untuk kita terus berkembang agar channel ini mencapai 1000 subscriber. Yeay. Ya gitu. Oke guys, mohon nonton ya guys ya. Jangan lupa, jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Bang, kok barista cantik banget sih bang? Boleh dong? Gak bisa ya. Boleh. Nomornya nanti ada di bawah sini. Limit guys ya. Gue ganti namanya bukan barista cantik jadi barista limit ya. Oke, sekian aja video dari kita hari ini. Thank you for watching. Until next time. See you guys. Bye.